de banho em Apá. Em Apá. Trocamos em Apá. Gak dianggap di depan, gak diakuin sama sekali. Ini cowok banget ya, tau gak? Gila, gue gak habis pikir sih. Ini baru namanya kebangetan, guys. Aku pacarnya, Mbak. Aku pacarnya. Enggak, yang kamu percaya kan sama aku? Enggak. Ya, Mbak, jangan percaya. Kamu jangan pura-pura lugu kamu. Jangan jadi pengecut kamu. Ya kamu siapa? Aku gak kenal sama aku kamu. Aku pacar kamu. Aku. Nah. Dia siapa? Aku gak kenal. Aku pacarnya dia, Mbak. Aku pacarnya dia. Lo jahat banget nih orang, parah. Gue gak bisa. Gue kesel dong di situ. Akhirnya gue gak mau dia dipermaluin kayak gini. Akhirnya gue juga turun sama Ladis. Selama ini dia tuh nyelidikin, Mbak. Dia gak kenal kamu, Mbak. Apaan lo bilang dia bukan pacar lo? Sorry, gue gak nyamperin urusan kalian. Dia banget. Kalau misalnya kamu mau buktinya, kita punya semua buktinya. Yang pasti dia pacaran, dia udah selingkuh. Gue udah tahu busuk-busuknya si Dito ini dan gue udah punya bukti. Mereka di situ tadinya masih berdebat sampai akhirnya pada saat itu si cewek ini ngedengerin gue dan gue nanya sama dia. Coba sekarang aku tanya, apa yang kamu tahu dari dia selama ini 2 tahun kamu dapetin apa? Dia siapa? Dia banyak. Dia siapin apa? Dia siapin belakang lu. Lu diselingkuhin sama doi. Lu 2 tahun pacaran sama doi. 8 bulan lu diselingkuhin. Kalian siapa? Dito jadi marah sama kita gitu karena kita ngebongkar kejahatannya dia. Ini ya. Ini kontrolin dia. Dibeli sama dia dipikir. Percuma dia beli. Udah mending lu cabut deh. Dikejar sama ceweknya, ceweknya 2 tahun ini bilang dia mau putus. Udah keputusan yang tepat. Untung ceweknya bisa ngambil keputusan. Ya di situ Vika cuma bisa nangis. Aku nggak nyangka selama ini ternyata aku jadi selingkuhannya, Kak. Udah, nggak apa-apa. Kamu nggak. Ternyata tahu. Aku tuh udah ngerusak hubungan orang. Enggak. Lu nggak bisa ngomong seperti itu karena laki-laki sok ganteng itu yang mulai semuanya. Iya, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu jangan tahu apa-apa. Kamu jangan nyalain diri kamu sendiri. Oke, kamu posisinya benar kok di sini. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Yang penting kamu ikhlasin aja. Aku tersungkur menunduk merau dan tiada siapa bisa merasakan. Walaupun dia sedih karena dia sekarang jadi istilahnya menurut dia jadi penghancur hubungan orang, tapi sebenarnya ini bukan salah dia karena dia nggak tahu apa-apa. Oke, ya. Makasih ya, Kak. Jadi, gengs, menurut gue ini pelajaran ya. Kenalin dulu pasangan kalian, backgroundnya seperti apa. Jangan asal udah nyaman langsung jadian, jangan pernah seperti itu. Pokoknya intinya, gengs, hati-hati, selalu hati-hati. Ya, udah, kiss close gue iniin dia dulu ya. Gigi cabut. Bye. Belajarlah mengikhlaskan sebuah ujian yang pernah terjadi dalam hidupmu.